Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel Abu Sagal Official. Kali ini aku coba nge-review apa ya, lihat sarang burung trucuk di malam hari ya, yang tepatnya di belakang jendela. Ini jendela. Oke, itu jendela. Dan dia bersarang di bunga, pohon bunga kenanga. Ini jendela guys ya. Itu di situ ya. Nah, itu udah kelihatan. Ya, tadi siang kan sudah kita review. Ada dua anaknya ya. Anaknya ada dua. Ini kita coba lihat kondisi malam. Tuh, ternyata ada induknya tuh, induknya lagi ngekemin. Nah itu dia. Oke ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa untuk didukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Tuh, kita zoom ya, zoom ya tun. Takutnya kalau nggak direviewkan malam hari ini, karena tadi siang sudah kita review dan sudah kita upload, takutnya dikira bohongan, dikira sangkar atau sarang tempelan ya. Nah, ini enggak ya, terbukti ya, ini jendela nih, di samping jendela. Jadi ketinggiannya sekitar cuman berapa meter ya, 1,5 meter mungkin ya, lebih dikit, karena tingginya kalau saya berdiri di bawahnya menyundul kepala. Sementara saya tingginya 167 ya kalau nggak salah ya, itu sekitar itu. Terus kita lihat lebih mendekat lagi. Nah, itu induknya. Tapi kalau bisa jangan mengganggu ya, biar induknya tetap di situ, biar nggak terbang ya. Tuh. Jadi kita cuma review aja, cuma melihat bahwasanya memang video yang kita upload tadi siang itu real, bukan settingan, bukan sarang tempel-tempelan ya. Tuh induknya selongokan tuh. Anehnya kok di dekat jendela kamar gitu ya. Tuh. Lebih dekat lagi nggak apa-apa ya, walaupun agak buram. Tapi saya zoom biar lebih kelihatan. Tapi kok bersemut ya? Kita jauhkan lagi. Nah, segitu juga jelas ya. Selamat mendekemi anaknya ya. Selamat mendekemi anaknya. Matanya bercahaya karena kena sorot lampu ya. Aduh, saya menendang pohon ubi. Gerak, jadi dia agak terkejut sedikit ya. Ada agak terkejut sedikit. Jadi memang sarangnya tepat di pohon bunga kenanga di dekat jendela kamar saya. Terima kasih yang sudah hadir ya bosku ya.
Berkah barokah, sehat selalu, semoga sukses selalu, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Karena malam hari ini aku review, jadi suaranya nggak bisa teriak-teriak ya guys ya. Takut mengganggu, karena ini di sebelah kamar, mengganggu anak dan istri saya yang lagi istirahat. Keren kan?